kami mengucapkan kepada Abu Ibu ini, semoga dan sampaikannya bermanfaat untuk semua. Selanjutnya belajar pidato yang akan dibawakan oleh Abu Darba kepada Abu Darba tempat ilahi Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Subhanallahi al-'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat langkah tegap di mengayunkan tangan menuntut dan kita kita ini untuk melaksanakan salat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan yang ada. Salawat berikan salam tak lupa pula kita hanyakan kepada Tuhan Allah yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mengucapkan Allahu Akbar baiklah, kemudian pada waktu malam hari ini adalah mensyukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendaknya selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan. Contohnya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan juga umur sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat yang kita disekolahkan oleh orang tua kita di pondok pesantren Modern Al-Anbiya' Thalibin ini untuk menuntut ilmu agama dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittaqat darabukum la syakartum la yudannakum wa la yakfartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila Allah telah memaklumkan, sesungguhnya jika apabila engkau bersyukur nikmatku kepada Allah, maka akan aku tambah nikmatku kepadanya. Apabila engkau mengkufur nikmatku, maka azabku Ada berbagai macam cara kita lakukan untuk bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita disekolahkan oleh orang tua kita di pondok pesantren Modern Al-Anbiya' Thalibin ini untuk menuntut ilmu agama, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama itu. Jangan kita bermalas-malasan dan hanya duduk di dalam kelas. Sebaiknya kita gunakan waktu kita selama di pondok ini untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Sampai tua pun kita bisa menuntut ilmu. Yang kedua adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga merupakan cara kita dan kita bersyukur, cara kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jikalau kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita gunakan untuk meningkatkan diri kepada-Nya. Janganlah kita menyanyikan nikmat Allah berikan itu untuk lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya selagi kita diberikan nikmat, hendaknya kita selalu meningkatkan diri kepada-Nya, selalu beribadah kepada-Nya, dan selalu membaca ayat-ayat Al-Quran, dan selalu berpikir kepada Allah SWT. Yang ketiga adalah selalu bersedekah. Bersedekah juga merupakan cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita diberikan nikmat berupa rezeki yang Allah berikan kepada kita secara lebih, maka hendaklah kita menolong sesama orang muslim, agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat kepada-Nya. Janganlah kita sebaliknya. Jikalau kita diberikan nikmat rezeki yang berlimpah, tapi kita menyia-nyiakannya dan kita bersifat sombong dalam harta tersebut, maka itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti sari pertama yang akan dibawakan oleh Rafa Al-Badri pada Rafa Sadal Ulayi Masyuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Rafa. Inti hari selanjutnya yang akan dibawakan oleh Tasir pada Basir sepatu ini ngumpul. Karena Basir mungkin belum bisa lihat-lihatnya jadi apa mitra kepada Nilai Mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami persilakan dari kalian pidato pendapat utama yang berjudul syukur Allah.
Sehingga kita tahu agar ditambahkan misalnya dan jangan dia-jangan membuat yang akan dibawakan oleh Faruk pada Faruk sampai dari Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.